Oh, sorry. Oh my god, budak-budak kecil. Wow, dia bagus banget ya guys. Saya sambil liatin dan dipegang dari belakang gitu. Maksudnya tangannya itu langsung reflect gitu kan. Nah, di situ guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Ngebut guys, ngebut. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan selalu. Dan juga yang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat kerjaan, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pekerjaan ya guys ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab apa? Kita hidup di dunia ini penuh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jamaah G. Alhamdulillah. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video di sini ya guys ya. Videonya sangat bagus sekali. Ini daripada Aku Peduli guys. Aku Peduli. Ya, Aku Peduli. Ya, itu guys channelnya. Jadi teman-teman subscribe dan tengok video-videonya, karena banyak sekali istilahnya video-video yang menarik, video-video yang membuat kita itu semakin cinta kepada sesama kita gitu guys ya. Sayangi ya saudara kita sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Tapi guys ya, jangan sampai salah menyayangi, karena bisa membuat hati sakit dan aduh lebay. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok video aja guys, let's go. Masya Allah. Assalamualaikum, hai semua. Minta maaf sebab lama tak upload video baru. Jadi video kali ni kita nak tengok apa pula reaction orang apabila nampak seorang Uncle Chin ni dalam keadaan sakit belakang, tak boleh nak bawa banyak barang. Allah. Tapi korang jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen jika video ini bermanfaat untuk anda. Dan sebelum tu, mari kita lihat siapa yang sponsor video kali ini. Hai semua, Dr. Ayah sini dari Poliklinik Amal Medik Cawangan Bangi. Dekat sini, kami memfokuskan pada rawatan sakit sendi, terutamanya pada masalah sakit lutut. Sekiranya anda ataupun ibu bapa anda, keluarga anda mengalami masalah sakit lutut, boleh dapatkan pemeriksaan dan rawatan yang terbaik di Poliklinik Amal Medik Cawangan Bangi sekarang. Jom kita sambung tengok video. Alright. Tak larat lah. Okay, adakah yang peduli ya guys ya? Okay. Oh, eskalatornya mati nih guys. Wow, sakit. Kita tengok sampai ending guys. Biasanya ending ini ada sesuatu yang buat kita itu ada. Oke. Yang ini tadi tengok dia guys. Oh,
sorry. Oh my god, budak-budak kecil. Budak sekolah. Tua je leh. Ayo. Leh yang sama. Orang Cina guys. Dia bagus banget ya guys. Saya sambil dilihatin dan dipegang dari belakang gitu. Maksudnya tangannya itu langsung respect, respect bukan respect, reflect gitu kan. Nah di situ guys. Keren. Oh, it's so bad. Thank you, thank you, thank you. Press. Ayo. Oh. Thank you. Okay. Ayo, very painful. My back. Ayo, sit up. Yeah. Ya Allah. Thank you so much for speaking. You're so kind. Memperhatikan angkel turun. Oh my god, dia tidak dapat memimpin pelakon turun karena batasan sentuhan. Oke. Okay. Are you okay? So pain. It's okay, slowly. Take your time. Oh, already. Gak bisa kebayang kalau ini memang benar-benar nyata gitu guys, di kehidupan nyata. Kalau ini kan social experiment gitu kan, oke gak apa-apa. Tapi but kalau kita memperhatikan, mungkin di luar sana banyak orang yang mengalami hal seperti ini, like that gitu guys. Dan kita pasti akan merasa ya harus segera membantu gitu. Slowly, take your time. Thank you so much. No worries, it's okay, my pleasure. I'm honored. You're very kind. No, you want to sit first? Be careful. Thank you so much. My pleasure, I'm honored. Sure. Bye, have a great day. Bye, have a good day. Oh, langsung guys. Teruslah berbuat baik agar kau terhindar dari perbuatan buruk. Betul, betul sekali bang, betul. Betul banget sih guys. Terima kasih karena peduli. Actually, we are doing a social experiment. Ayo. Actually, you heard of Aku Peduli? No. Peduli. Sorry and thank you for
willing to help me just now. Yeah, yeah, because my pleasure. No worries. We were actually trying to look at the reaction. Oh. How would the people go about if they come across? Were we filmed? Pardon? Were we filmed? It's a very simple thing. That in fact, my colleague is over there. My colleague is over there. And what make you want to help Uncle? I mean, if I may say this, back to what you said, we are living in a society where chivalry and kindness is dead, unfortunately. And this is not me being kind, this is what we're supposed to do. Kind is me going, driving you back to your house, that is kind. Kind is me bringing you, sitting down here and give you water and drink. But what I did just now is just very basic. It's not even kind. It's what human beings supposed to do for each other. That's not. Ini orang mana guys mbaknya ini? Akak ni orang mana guys? Hei, baik betul lah. Hebat lah kalau dia punya suami tu kan. Suami dia terbaik guys. Beruntung macam tu. Like I said, chivalry and kindness is dead. So, it's almost dead I would say. So, what I did just now personally, wow, from the bottom of my heart, I don't feel it's anything. It's nothing. It's just simple act of human being. I'm very touched because why? I didn't realize that you spontaneously willing to help me. My pleasure. I'm really honored, really. I'm honored to help. Helping you, making my day, honestly. I feel so happy. I was in so village, so I'm like, just make someone's day, Sepertinya rasa bahagia ketika membantu seseorang. Nah, itu yang kebahagiaan mungkin tidak semua orang dapatkan. Sebenarnya kebahagiaan itu cukup mudah. Kebahagiaan itu ketika kita sharing kebaikan. Kebahagiaan itu ketika kita istilahnya membahagiakan orang lain, maksudnya membantu orang lain. Dan dari channel ini guys, kita belajar dari video ini, kita belajar dari kakaknya tadi itu, kita belajar guys bahwasannya kebahagiaan ketika kita membantu orang dan itu akan merasa kita bahagia gitu guys. Itu Saya sekarang buat social experiment. Kami dari Aku Peduli. Terima kasih, hati baik. Terima kasih. Mengapa you nak tolong sama saya? Tengok you. Saya biasa orang tak nak tolong ya. Tak nak tolong. You amat hati baik. Thank you. Terima kasih ya. Terima kasih juga. YouTube itu Aku Peduli ya. Aku Peduli. Aku Peduli lah. Lemak. Kan saya. Selalu saya buat orang. Okey, kamera. Amat terima kasih. Wah, terbaik. Itulah dia video pada kali ini. Semoga ada sedikit manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada pihak sponsor pada video kali ini, iaitu Poliklinik Amal Medik Bangi. Dan minta tolong korang untuk subscribe, like, share dan komen jika video dan channel ini bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi video dia akan datang. Ingat, kadang-kadang kita tak peluang untuk bantu orang lain, cukup kita punya hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ada selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys, Aku Peduli. Terbaik abang. Dan ya, itu membuat kita ingat dan faham, sadar betapa pentingnya hati guys ya. Kita tuh dikasih hati sama Allah Subhanahu wa taala agar kita tuh peduli kepada orang lain. Sekarang di era sekarang ini banyak orang tidak peduli. Banyak orang yang sudah ya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Bahkan kepada tetangganya aja enggak peduli. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tetangganya. Ya, ada juga dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka muliakan tamunya. Terkadang tamu sekarang diusir, terkadang istilahnya gitu kan. Habis itu apa, enggak ada orang gitu dan lain sebagainya. Like that lah kehidupan sekarang. Dan rasa peduli itu semakin berkurang, semakin terkikis gitu. Sehingga apa, kepedulian satu sama lain sangat-sangatlah minim dan sangat sedikit. Dan kita patut hargai orang-orang baik di sana, di luar sana. Kak tadi, abang tadi, adik tadi, semua lah yang baik-baik. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menjaga ya kepedulian di dalam hati kita. Jadi
Teruslah lakukan kepedulian, karena kepedulian itu akan menimbulkan kebahagiaan di dalam diri kita. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah katamu dimaafkan. Subscribe dan like serta share video daripada aku peduli ini, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.